أديا كتاب بسم الله الرحمن الرحيم <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أما بعد ما شر الإخوة دن أخواتي في الله مرادو قوم سيسلقط مرادو أمانينا دونان دونان سسودين أمومنا سلورو أميرسا رشاكتي في يمولوني الله تبارك وتعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يَفْقَهُ قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات كمسلمين كم و مسلمه مرادكم صلوا كتسودينا دون دونا دوه ayah umat Nabi Allah tabaraka wa ta'ala Bi'idnillahi ta'ala Kita lanjutkan persejaran di dalam program uh, Kajian bahasa Batak Mandailing Yang nas'alullaha jalla fi'ulah Kita mohon tu'at Tuhan ta Menjadi pertemuan penuh barakah Pertemuan na mengingatkan hati-hati nalalai. Semoga menjadi amal saleh tuhita sasudena sebab masuk jannah dohot sebab tertutupnya pintu-pintu keburukan tuhita Judul insyaallah na nakkan kita sampaian di adalah berkaitan ni firman ni Allah tabaraka taala di dalam surah al-hajj wa la Allah pasti menolong menolongi halak hamba yang menolong ia riqyah janjini janji ni Allah tabaraka taala on koedah Al-Qur'an subhanallah termasuk kaidah nah sangat Uh, mengalihkan motivasi itu kita sebagai muslim di mana ya subhanallah faedahon janji siun Allah tabaraka wa ta'ala imaidakan Allah tabaraka wa ta'ala wala yansurannallahu man yansuruh Allah pasti menolong hamba ini dan menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah. Isin itu tolong ni Allah pasti menang. Isin ni biarkan ni Allah pasti kalah. Oleh karena ini, kaidah hon adalah kaidah. Masa tak perlu na tapar persejaran tapar sejarah di mana dokumen posisi karena Tidak dong sada halak ke diantara kita Kecuali ingin monang Ingin merasuki Ingin Mendapatkan keuntungan Di dalam kehidupan dunia Maupun di akhirat Selamat di siksa kubur Demi Allah Di tangan ni Allah Maqalidus samawati wal ard Di tangan ni Tuhan Tadu sudai dah kata kunci ubunubun nisude makhlukon di tangan itu hanta. Makanya persejaran tahun adalah termasuk persejaran nasat tak perlu Subhanallah. Masa kita angkat on menjadi sebuah judul persejaran, ta, insya Allah, Semoga menjadi persejaran na penuh barokah. Bi'idnillah ta'ala Idakun Allah subhanahu wa ta'ala Di bagasan ni uh, Surah Al-Hajj Allah Jalla fi ulah Marfirman Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kaidah-kaidah syarat-syarat kemenangan tu peribadi kemenangan tu masyarakat dohot kemenangan tu negara subhanallah ila Allahu jalla fi ulah wala yansurunallahu man yansuruh Inna Allah aziz benar Allah benar-benar akan menolong orang-orang yang menolong agamanya Inna Allah aziz Sesungguhnya Tuhan kita benar bahwa benar-benar maha kuat lagi maha perkasa on maradu amanginang dongan-dongan kaum Susolkot sasudena adalah kaedah na sangat agung kaedah Al-Quranul Karim yang na memberikan motivasi dohat malehan semangat tu hita tentang betapa kekuasaan di tangan Allahu Jalal fi'ulah untuk menolong tentara-tentara iman. Pasti iman angkun kalak, iman Allah subhanahu wa ta'ala, halak nomor iman di setiap masa dan setiap tempat. Kemenangan, kemenangan honda pemarah dua manginah sasudena, sada kalimat, nai rinduan ni hati-hati, sada barimbar sangisi. Sudah umat-umat negara masyarakat dot negara mengarah untuk mendapatkan kemenangan selalu setiap negara biarpun berbeda-beda pribadi dot masyarakat dot negara di dalam cara untuk menuju kemenangan ini sendiri akan tetapi sebagiannya sepakat manusia tentang beberapa cara-cara kemenangan mendapatkan kemenangan akan tetapi di bagasan ni agama ta madung adong do gambar-gambar kaedah -gambar, kaedah rumus-rumus. Nilai ni Allah subhanahu wa taala isena yon maka allah Allah madi dihita kamunangan nangan di dalam perjuangan ta. Kaedah on adalah ujung tombak ni kaedahon yaitu bimtisali awamirihi wajitina binawahi wa nusrati rusulihi wa atba'ih wa nusrati dinihi wa jihadi a'da'ih wa qahdihim hatta takun kalimatun kalimatuhu jalla wa alahi al-ulya wa kalimatu a'da'ihi ya subhanallah rumus kaidah al-Quran Nah, menjadi dasar-dasar dan pokok kemenangan idokan ni para ulama ta adalah bimtisali awamirih on makwaida dan rumus nana pertama adalah menjalankan semua perintah ni Allah menjadian perintah ni Tuhan ta iginjang ni sude perintah Nah, paduan wajitine binawahih menjauhi larangan-larangan yang Allah. Menghalalkan ahana halalkan ni Allah, mengharamkan ayat haramkan ni Allah. Berhenti di batasan-batasan nilai-nilai -batasan ni, 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 ni agama ta Tuhan ta. Semakin kita songona, semakin kemenangan, semakin mendekat. Janji ni Allah pasti. Makanya Uh, Satu adalah wa wa Sebab kemenangan dan adalah membantu, menolong rasul-rasul dahat pengikut pengikutnya para rasul. Margabung ibatu membantu para rasul dahat pengikutnya para rasul dengan cara mempersyajari agama mengamalkan mendakwahkan sabarisan ibadohot jalan-jalan nei bani para rasul dan pengikut ni para rasul wanusrat dinihi wa jihad di menolong agama ni Tuhan tau berjuang melawan musuh-musuh ni agama mengalahkan ni musuh-musuh ni agama sehingga menjadi kalimatullahiyal ulia kalimat ni Tuhan ta paling tinggi dohot kalimat ni musuh-musuh ni agama ta adalah hiya sufla ini paling rendah. Makanya on adalah patokan. Nah harus selalu ter tertanam di bagasan ni otak ta dohot ati On mada dasar-dasar kemenangan, keselamatan, On mada ruh tani namangulu sebagai seorang muslim. I lebaya perintah itu Tuhan ta puasa zakat menjaga amanah larangan itu Tuhan antara lain ulang syirik tu Allah mencintai Rasulullah melebihi cinta tu nalai merhaji pala kayo iba iba baik iba miskin atau kaya on menjadi amar ma'ruf nahi mungkar Idukun Allah Subhanahu wa taala faedahon di bagasan di firman Allah dalam surah Al-Hajj wala yansurunna Allah man yansuruh Allah pasti Allah idukun Allah Subhanahu wa taala benar-benar pasti akan menolong halakna menolong agamana agamani ya Allah Inna Allah laqawiyun aziz Sungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. isi malangan itu rangkon ayat setelahnya. Tafsirnya terbaik adalah untuk itu rangkon Allah, tafsirnya terbaik adalah tafsir ayah bil ayah. Mentafsirkan ayat dahut ayat. Idakun Allah mada cara menolong agama Allah sangat sungguh dia. Idakun Allah subhanahu wa ta'ala alladzina immakkan alladzina immakkannahum fil yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi aqamus salat wa atuz zakah niscaya mereka mendirikan salat ah salatan mamaradu amangina maka kekalahan demi kekalahan nai rasa ini na di penderitaan na menimpa ummaton derita hino patunda hita meninggalkan salat mendirian salat maksudnya anda sekedar salat tapi adalah salat sesuai dengan rukun wajib wajibnya salat rukun salat berupa tomat nina berupa kehusuan berupa uh, wajib wajib mulai dari takbiratul ihram terus membaca al-fatihah ruku sujud penuh kehusuan dan tomat nina Idakan Allah Subhanahu wa taala aqamus salat Nah pertama mendirikan salat. Nah paduan hidupkan Allah tabaraka taala wa atu zakah menunaikan zakat. Jadi indah sekadar hablum minallah denok kita tuh Tuhan tetapi ulak songa hablum nas. Ini yakni memperbaiki hubungan tu manusia kasih sayang tu manusia. Menunaikan zakat. Kemudian hidupkan Allah Subhanahu wa taala wa amaru bil ma'ruf wa 'anil patoluan Allah menyuruh ber berbuat yang ma'ruf. Jadi sada halakna mukmini dabo tu dia dia pe menjadi dai. Ni dai halakna salah so nah, langsung ya komen langsung ya, perbaiki dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Menyuruh mengambil tangan-tangan ni halakna lalai na nalelap tidur nyenyak ibangun kunya sora salah an anso mempersejari wudhu, sholat, uh, kembali. Berbuat ma'ruf, amaru bil ma'ruf, wa nahu anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang munkar. On mana paupatkan. Hidupkan Allah subhanahu wa ta'ala, ciri halakna membantu agamanya Allah, Nah pertama, mendirian sholat Napa dua zakat, napa tuluan amar ma'ruf memerintahkan kebaikan-kebaikan dan wanahu anil mungkar dan melarang daripada perbuatan yang mungkar. Kemudian idakan Allah Subhanahu wa taala walillahi akhiratul umur. Dan kepada Allah lah segala urusan kembali. Kemenangan, kekalahan, dohat ah berada di tangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat, Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dua ayaton Allah Subhanahu wa taala janjikan pastikan kemenangan bagi siapa yang menolong Allah menolong agama Allah dengan janji-janji dengan muakkadat wa ma'nawiyah dalam bahasa Arab warna muakkadat dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan kepastian. Dia menekin muakkadat lafziyah naik. Pertama, al-qasamul muqaddar. yakni, sumpah nadi takdir Allah nadi sembunyian di dalam ayat Tuhan. Seolah-olah idakan Allah, wallahu Wallahi la yansuranna demi Allah. Allah pasti menolong. Allah benar-benar akan menolong. May suruh halakna hamba na menolongnya agama Kemudian idakun Allah walayan yansuranna dan Allah pasti Allah benar-benar pakai lam taukid dalam bahasa Arabnya. Nah, dan ini menunjukkan kosen, sumpah, dan kemudian huruf taukid menunjukkan penguatan makna. Benar-benar memang Allah ini janji ini Allah anda main-main. Ah, uh, Masya Allah. Adapun taukid maknawi, dan menunjukkan Allah pasti menolong halak, menolong agamanya adalah firman Allah, inna Allah aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi ini Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa di dalam menolong hamba, di dalam memenangkan hamba. Subhanallah. Jadi firman Allah bahwa Allah Maha Kuat. Qawiyun la yud la Allah itu maha kuat dan tidak mungkin lemah Allah. Wa azizun la Dan Allah maha perkasa dan tidak bisa dihinakan siapapun. Wa kullu wa izzatin tudadduhu satakunu wa Setiap kekuatan dan ketinggian keperkasaan yang melawan ketinggi, kekuasaan, kekuatan dan ketinggian Allah, dia berubah menjadi kehinaan dan kelemahan Apabila berhadapan dengan Allah, kemudian di dalam firman ni Tuhan Allah, waalaikum umur, milik ni Tuhanta kata segala uh, urusan kembali. Urusan waalaikumsalam, kata Allah, waalaikumsalam, kata masalah masalah kata Allah, kata Allah, walillahi kata umur, kesudahan adalah milik ni Tuhanta. Ini tasbitul lil mu'min. Ini memberikan suatu kepastian menenangkan hati seorang mukmin ketika dia mengira kemenangan itu akan jauh darinya. Ah, maka ketika dia tahu seperti ini, maka dia pun berusaha untuk melakukan sebab-sebab sangat ahani yang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka subhanallah Idakun Allah subhanahu wa ta'ala wa yansuranna Allahumma yansuruh Jadi Allah lah Maka na idakun Syekhul Salam Temiyah Sudah kebaikan-kebaikan Berupa keamanan di sebuah negeri Berupa harga rendah, harga murah Mudahna sandang pangan, mudah na panganon, pencarian, on patunda nih hasil ubudiyah na haqqah penghambaan na sebenarnya tu Allah dah uh, sebenar-benarnya meng mengikuti para rambia wal mursalin. Sebaliknya Sude balak cobaan-cobaan na turunkan ni Allah tu muka bumi berupa peperangan, permusuhan, tingginya harga-harga susah na hangoluan menyembah selain Allah tunduk ke tu selain Allah subhanahu taala dahat meninggalkan mengikuti para nabi dan rasul dahat mengikuti pengikut para nabi dan rasul idokon is Syekhul Islam di dalam mukaddimah dinukil di dalam kitab mukaddimah uh, Fathul Majid kitab Tauhid maradu ayah umat maradukum siswalqat, do'an-do'an sasudena, umumna, pamirsara syattifina imulani Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menolong Allah, padahal Allah tidak butuh tolongan kita. Allah maha kaya, Allah maha tinggi. Kenapa Allah butuh dengan bantuan kita? Bagaimana Allah butuh dengan bantuan kita? Jawabannya adalah, bahwa makna menolong Tuhan dan menolong Allah adalah menolong agama ni Allah. Menolong Nabi ta Muhammad SAW dalam ketika ia hidup. Menolong sunnah ni Nabi taita pangulu sunnah ni Nabi taita amalkan ajaran ni Nabi ta pala Nabi ta. Makana hakikat kemenangan dari cinta ini Allah dan yang inginkan ini Allah dan menjadi jaminan kemenangan di muka bumi dengan Allah alladzina immakannahum fil ardi aqamu wa atu zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar walillahi akhubatul umu halak-halak nahamilihin kemenangan kedudukan di muka bumi maka halai mandirian salat menunaikan zakat, ma memerintah tun kebaikan, melarang sion kemungkaran. Makanya umat-umat sebelum ta ada kisah nyata ketika sada kaum najolo dago sering marporang antara satu kabilah dan kabilah lain. Ketika sada kabilahi dalam sejarah hancur kalai habis kalai pala otikan nai no ma alaklai kum ahnilai kabilah nilai pala sapakat malai botomu amanginang setiap alaklai nai samping nia ada guru ulak songai hamili ia akramakumullah untuk mempercepat populasi perkembangan ni suku Baik i umat nia, kakak nia, angit nia, i boto nia, bujing nia, bau nia, sudah pokoknya ulak songa setiap ada buru naik samping ni alak lay di dalam kubilahi ulak sungai idatangi ia diranjang akromakumullah sampai hamil diharapkan hamil sudah setiap tahun hamil lahir lima alak sepuluh dalam sadab dalam, dalam sa bagus karena ini siapa ya ada buru, si ulak sungai hamilan naudzubillah naudzubillah indah dong pitroh mana Indah dong sadar agama pemain dari mohon. Tiba tunda ni keinginan nilai kamu nangan jumlah banyak ni jumlah nilai. iben kelai sepakat kelai songoni. ni. Ah mana terjadi? Allah timpakan tu alai balak menghancurkan suku sudah habis. Subhanallah. Malah makalah kelai. Iban kelai dapat sebab kekalahan tambahan. Kita dikun kelai amar ma'ruf nahi mungkar. Malah kemungkaran disepakati lah. Inda dok nak kecuali sada. Ipe benah tiada dia di kampung nelayan. Lagi ada dong urusan dia di daerah nelayan. Sian anak sukuan. pal ipe mama biar dia mahancur hancur sudah suku nia indah raya ke mulak tu kampung ibe. Tapi tadi ngoti ada dong simpanan serenia dalam kotak. Ilenia tu alak nai dok punya tu alak lain. Odongan di kampung on di kampung namian adong si bagasku ciri-ciri na songonon songonon adong di si kotak ma warna na songonon adong si emas keima alap sebagai dua itania pala butuh mau mangsun dia ma akhirna nasadon menakin na selamat au pala utusan na kirim ne mangalap kota dapat toh ternyata butuh mau manginan dong dapat kotak ki don madah kotak nai baik Mari ibu kita bagi ini ya. Pala ibu ka, ibu ka on ma kotak emas niai. Ternyata Allah tukar emas on menjadi ulok. Maka nama matokia ya, langsung mati bu semia. Ya. Terakhirnya indah dong nasalamat bu Ah mungkin ustaz cari tu cari tu eh, On kerja kenyataan deh on. Pala indah yakin kita i adong kejadian di Jawa Timur di Indonesia tahu isi para sasti, lupa awar di kampung nak benni Allah kampungnya sangat subur sehingga halai pendapatan nilai menglebihi sin kebutuhan nilai surplus ternyata woto wamangina indah bersyukur kalau itu Tuhan kerjaan nilai mabuk mabuk beduan wanita tiup hiburan hiburan dohat beduan biduan telanjang Sampai satu ketika, meminum minum khomar biasa. Suami minum minum musik minum wanita <coughs> satu malam ikrim Allah udan ngali minum minum mar orkes minum 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 hati minum 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 menombo na haji dohot hajjah do na puna sahaja ton marki bot de pe on pesoni me ban kala borngin madung ngali ari ben merkuasai. Lek ben kala de boyang wanita telanjang di pala botomu murka mur tuhan taro madah di borngin ni ari to ngaborngin marayak subuhi mamar modoman sude pala Terdengaran suara gemuruh. Bam! Gemuruh. On kampung ni alayon, rosongon di tempat uh, di denok tu lembah, tapi indah pas di lembah ni alay. Iginjang ni lembah on. Jadi pala halai lembah sebelah kanan on gunungan sebelah iginjang ni sebelah kiri. Ah mana terjadi pala tiba uh, torang Ari nida perkampungan ni samping naik marosongon iguting di nama marakwaso gunung na kiri wala kiriyon Seharusnya harus kan masur sur tutur ito ahay, tulembah Ternyata nda dawata songon na iguting pas dolo kon, dilemparkan kon, ilempar kon mati alay sudah seketika. katika. Dahil sa nga 300 kalak mo to mo yung ya manginang pigakakay. Adong do para sa stinitorus nari Ima botomo manginang maka kisah nak ini pe menunjukkan anggo hita mangalawan perintah Allah. Meninggalkan per, uh, perintahnya meninggalkan Allah. mengalawan larangan-larangan Allah ternyata on sebab hazimah. On pesongonon mari Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu man yansuruh. Allah pasti Allah benar-benar menolong hamba dan menolong agama ni Tuhan tak. Makanya, uh, kan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara menolong agama-agama Allah adalah dengan mengizharkan menampakkan syiar besar di dalam agama. Aha,mi, nah pertama salat, syiar Makanya laki-laki dalam Islam dalam pikiran sahih wajib laki-laki salat di masjid, salat berjamaah di masjid, on syiar. Azan, komat karena dia adalah merupakan hubungan antara hamba Tuhan Tuhan Ta. Allah Subhanahu Wa Taala menghidup tolong Tuhan ta kekuatan baik kekuatan jasmani dohot rohani dohot menghidup Tuhan tak ketenangan batin Allah qulub. dengan mengingat Allah hati menjadi tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. On mana pertama, napa dua on? ni janjian Allah, Allah ibantu Allah kita palita tolong agamon, wa ita uzzakah mengeluarkan zakat mengeluarkan hak-hak ni harta tak membantu ma, mengalahkan uh, sifat kikir na adong didirita ma payas ati-ati sifat al-hirs ketamakan tupar dengan cara na haram dohat was-was-was-was mengabukkan was-was-was-was ni syaitan Nasalalu ma mga biar, biar kon kita sion uh, sion uh, sion kekeringan sion kemiskinan sion uh, sion paceklik na dia ulang le na abis peng murah ni bagi nga dapat kepeng peng bagi ada bat kebutuhan meninggal kemudian dapat toluan wal amru bil ma'ruf wan munkar memerintahkan kebaikan melarang kemungkaran adalah karena memerintahkan kebaikan dohat melarang kemungkaran non adalah memperbaiki halak nalah. Jadi tidak cukup kita saja na baik. Tapi menyeret tangan halak nalah ini pelan palan dohat kelembutan menuju surga, menuju ibadah tu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bat kalau kita menombok jahe, ia jarang. Lala, ingatkan. na apabila madung sungonun, on madah kapan di ni, ni da Allah Subhanahu wa taala hita uh, umat na dia saju na menolong agama tegakkan itegak salat tegakkan kon kalai, kalai amar ma'ruf nahi mungkar itolong kalai halak-halak na miskin dot sodok adot zakat zakat nya lai on mada dasar-dasar tamkin kemenangan dohot kepemilikan ni bumi dohot segala-galana hidokon Allah Subhanahu wa taala masih dokon Nabi Tasyallallahu Sallam najolo Ya ma'asyara Quraisy wahai Quraish, maukah kalian aku ajari satu kalimat? Kalau kalian mengucapkannya, beriman dengannya, mengamalkannya, latam melikun arba wal-ajam. Kalian akan menguasai, memiliki bangsa Arab dan bangsa Ajam. Idokon kalai alaku kapur kupa kapir Quraish na ahami, wahai anak, wahai saudara kami, anak saudara kami. Sakulu kali peradami ingo uh, ahan hebat na akibat kalau takululah ilaha illallah tidaklah kalian katakan la ilaha illallah. tidak ada sesembahan yang benar yang pantas diibadahi kecuali Allah subhanahu wa taala selain Allah batil 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 tidak berhak disembah maka ma na maradu komposisi soal pasal na on mada sejarah nagemilang. di tangan ni Nabi Nabita, di tangan Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan para sahabat najolo kemenangan demi kemenangan ketika diiligi Allah kalai benar-benar mengamalkan salat, zakat, kemudian mengamalkan Islamon maka ilahin tolong Allah madahalai atas musuh-musuhnya lain. Makanya meradukum kususol kat sasudena subhanallah bison uh, ucaritoan kisah nyata. di zaman ni kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardah ima adalah ketika di zaman Umar bin Khattab uh, ma menguasai menaklukkan Persia Gosasina Raja nilai merguar Yazdajir ya ia? ia manidaya kaum muslimin merengsek tu Persia Iran sendiri maka ia pun terpaksa meninggalkan istana Nia mengira tolong tu raja Cina waktu itu eh. maka Ahmad terjadi meradu komposisi sol on mada kisah na perlu kita persejari dalam hidup ta pembicara perbicaraan ni raja Cina dohot utusan ni Yazdajir yakni Kaisar bernama Yazdajir raja Persia ah utusan ni ketika uh, sampai tu, tu ketika sampai uh, itu ke Cina waktu Hal ini nukil al Imam Tabari rahimahullah ketika ya idokon yas dajir idokon imam tabari rahimahullah yas dajir raja persia waktu itu setelah melihat kekalahan yang terjadi tuwalai maka ikirimi ada utusan tu raja cino dohat ititip konia hadiah-hadiah berupa emas hadiah-hadiah yang hadiah. nah, sangat berharga dan dengan harapan, insya Allah Soibantu saya so bantu Raja Cino mak saya so kirim pasuk, kirim Cino tentara-tentara Nelay membantu Persia. Karena kebiasaan-kebiasaan di -kebiasaan Raja-Raja waktu itu adalah saling membantu antara saudara dan lain dalam ketika dalam kegentingan-kegentingan. Makanya ketika sampai utusan di Raja Persia ke Cino, idokoni bahasa Madain disebut sebut nama sebuah uh, ibu kota Persia yang menjadi istana raja Yazdajir yes waktu itu ma sampai tu sedun pasukan ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mai tadi konia terpaksa mengalirkan diri ia ahama on mana menjadi letak pendalilan tu hita ahama balosan ni raja Cino tu Yazdajir yes melalui utusan Nah. Dia mengatakan, pada Arif hakkan muluk injadil muluk alaman Mengerti Dawud Boy wahai Yazdajir, wahai Raja Persia. Bahasa sesama raja seharusnya saling membantu. Ah, tapi tolong majolo eh, uh, lehen diau ciri-ciri dohot sebelum uban tuho lehen mediau jolo gambaran sangat sungun dia musuh kehebatan ni musuh naroi mengalahkan ko mengalahkan negara miningi maksudnya kaum ni maksud mengalahkannya adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in pasukan ni ni pimpin ni para sahabat pendekar-pendekar para sahabat waktu itu Makanya aso sampai bisa halai mengeluarkan komision negaramu sendiri. Padahal ia dokon halai jumlah nilai nautikan sementara humusat takbahat bahat pasukan muyung. Jadi tidak mungkin pasukan naotikon mengalahkan pasukan na satak bahat kecuali patundani kebaikan-kebaikan na adong di pasukan nasotikon dohot adong na kaburukan kaburukan na satak bahat na dong di pasukan muyu palai dokon yas dajir silahkan sapai masang ahap sapai yonmu so bisa kami menjawab dan ini ya pala ahma pertanyaan ni raja cino on sangat sondia tentang sifat-sifat ni umat islam saat i naimunangkun ni Allah kalai nah, pertama pertanyaan ni abu tumu amanginan ayufuna bil ahdi apakah halai kaum ini betul-betul menepati janji Idokon utusanon olo betul-betul halai saat tak menepati janji Kemudian pertanyaan ni raja Cina on napa dua on wa ma yaquluna lakum qabla ay yuqatilukum ahad slogan slogan ni lai ahad idokon kala itu mu sebelum halai memerang mu Halai jawab ahon pas uh, utusan niraja raja Persiaun ya dauna ila wahidatin min salas halai mengajak kami mengalehen tuami tolu pilihan imma madinahum fa in ajabnahum ajruna majrahum pertama adalah masuk kami tu agama ni yajak kala yami maraga masungan agama ni lai pala rahami maraga masungan agama ni maka i iben saudara nami marhuk saru saru, saru uh, yang kedua pilihan apa dua jizyah upeti sebagai jaminan keamanan dohat pelayanan tu alai <coughs> napatoluan ningia uh, al jizwa tu fal ah awil munabada atau tuluan adalah pala indarahumu memilih masuk Islam atau jizyah membayar upeti adalah napa perang uh, kemudian isapai raja Cino pakai patah atuhum umarohum sendiri so, ada kata atan nilai itu panglima panglima ni perang nilai idokon pasukan yang jawab pas ahon tuangan utusan ni raja uh, Persiaon atwa kaumin lemur mereka adalah kaum qawm kaum ne paling mentaati komandan-komandan nilai. Paling mentaati pimpinan-pimpinan nilai. Kemudian isapai raja Cina, fa ma yahilluna wa ma yuharrimun. Ahadun ay halal kun dia lain, dohot ay haram kun ini. Fa akhbarahu ar bidzalik. Lalu utusan ni Yazdajir raja Persia menyampaikan hal-hal uh, hal -hal haram, hal halal kun. Ima uh, membantu sesama, menghalalkan makanan-makanan ahalla lahumut tayyibat wa harrama alaihumul khaba'is. Idokon bahasa halai, ihalalkan kalaina baik-baik, dohit haramkan kalaina buruk-buruk. Subhanallah. Kemudian Raja Cina on mendokon, menyapai, ayuh harrimuna ma, ma halal lahum au yuhilluna ma haram Pertanyaannya setelahnya adalah Raja Cina on menyapai, apakah i haram kon kalai ahane halal kon ni Allah na ne halal kon tu halai atau halai mang halal kon ahane haram kon tu halai idokon idokon utusan ni raja Persia inda inda sesungguhnya halai adalah kaum la yahlikuna abadan pala idokonia sesungguhnya halai adalah mengakui bahasa agama ni adalah agama na abadi sampai selama-lamanya on ma ajaran na paling jeges dapat mempertahankan kehidupan yang lain. Dungmai sapai Raja Cina on botong sifat-sifat ni pasukan ni para sahabat zaman Umar bin Khattab na mengalahkan Persia on. Aham yudokon Raja Cina. Subhanallah yudokon uh, apa? Uh, Semasa Allah ayat dan matayahum buhum. Kemudian naik pertanyaan terakhir siapa raja Cinaon? Aha do langa kendaraan nilai. Idokan utusanon adalah unta unta. Ah kuda kuda pilihan. Kemudian Wa wassafahlahu malikusin. Kemudian dungma pertanyaan demi pertanyaan saabrek pertanyaan nih siapa ini raja Cinaon? tu utusan ni raja Persia ah itu kan raja raja Cina ni'matul husun hadhihi ah sebaik-baik ah, apa namanya sebaik-baik husun yaitu benteng adalah ini yakni kuda-kuda pilihan Semawa wasfalahur rasul al-ibil wa birukubiha wa bi'athiha bi kemudian utusan-utusan on -utusan -utusan pemenyampaian tu raja Chinon bahasa hal mena menaiki onta-onta menaiki onta-onta dohot mengutus utusan-utusan uh, nilai melalui onta-onta wa qala hadhihi sifatu dawabit anaq inilah hidupkan raja Chinon. inilah sifat sifat-sifat najeges but uh, binatang na uh, Indonesia, itu Raja Persia. Sebuah keputusan Nia Dungmaid Ibu itu ya sangat sungguh dia uh, pasukan namang hantam Persia waktu itu. Idokonia butuh amangin inang kesimpulan na on ma pelajaran tu hita. Idokonia innahu lam yamna'uni an ab'atha ilaika bi jayshin awwaluhu uh, awwaluhu marwa wa akhiruhu bis sabatul nadabo inda dong namang untuk mengutus pasukan tuo sepanjang mar kilometer pasukan sude sampai tu cino ah walakin tai dokon subhanallah ah me dokon raja cino manginan haula il qaumul ladina wusifali kaumna menaklukkan negeri mi di sangat sungendia na di cerita on tua sifat sifatnya ah sangat sungendia na dokon utusan mutuau lau yohawilun aljibal lah, lahadauha lah lah seandainya halai get memindaun pegunungan perbukitan peter pindaun kalai walau khalas sa sarbuhum azaluni ah Madamu ala wasafa seandainya hal lagi menghabisiau pe membuang pe terbuang kalai dan mononing selama halai sang sondia disipati ni utusan mi indah mungkin inda mungkin taralu ini subhanallah cari cara sorido halai surah halai buat kesepakatan rap ko, ko, Ulang bain kalai the Dohat ulang di perang nyolayo. Subhanallah. Omai nukil alimamu tabari. Subhanallah tentang kisah ni tentara tentara ni para sahabat murid ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ligin mai khawani Ketika halai menjaga amanah ya halal kala ini halal halal Allah haram kala ini haram Allah halai sholat, halai zakat halai puasa halai betul-betul mentaati wa amir-amir ni ya ido kon raja Cina sehat seharus halai pe gunung pegunungan palai palagi papinda gunung terpipat papinda lai subhanallah ndena tarla tarhalu ini on mamara dua sebelum penutupan di kajian tahun abang dosa-dosa on dosa-dosa on ibarat aha do on aspal, ibarat ni lumpur na busuk na ita untuk tu derita. Dosa-dosa on da bo. ibarat ni racun, ibarat ni panganan panganan dot minuman na sangat enak dot mas na sangat manis, tai adong si racun on mada dosa dosa on mada membuat lemah tubuh dot lemah uh, makna dot batin ta lemah dosa dosa on mada yang mangina dohot ah mada membuat kokoh badan ta dohot ruh ta mentauhidkan Allah mengikuti Rasulullah ma meribadah tu Allah mga iya kana iya kana stay maka amanginan dalam hadis sahih sada salat asar sajo pe tinggal menghancurkan dunia dohot anak dohot harto harto sude subhanallah hilang kebaikan kebaikan gambaran ni sada salat subuh sajo pindah salat subuh ido ni nabi dalam kita ke mikrat dong masada bayo na modong wala itimpuk batu na godang tu ulunya wah hancur menjadi berdebu mengar aum sud ebeg binatang binatang ah sud suara ne ketika ka anggo se andai na inda sal manguburkan manusia untuk ke nabi ta niscaya idwan rasulullah mesti begi Harus sudah sholat subuh. Ini batu nuklir wah oh, hancur, mah hancur, maulah Allah ulunai, so bisa terus. Nah, salam kekalahan, kekalahan non kesudahan, kesudahan on kalah. Patun meninggalkan takwa tu Allah, patun meninggalkan indah menolong agama Allah subhanahu taala. Makanya kita tutup pertemuan tayon dahat sabda ni nabi 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 tentang bahasa Allah uh, lau akhadtum <coughs> aznab madung mengambil war bizara Seandainya kamu madung membuat ekor memegang ekor ekor sapi yang nabita, kemudian kalian sudah rido dengan Kalian sudah hidup dengan pertanian-pertanian uh, kalian. Ya, wa akhadtum adzan al al-baqar waktu qtaruktum al-jihad dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum zullan. Jika ya, Allah Subhanahu wa taala ya subhanallah. Sallallahu alaikum zullan. Allah akan menimpakan kehinaan. Ya subhanallah. Ida Nabi Apabila humu Madung jual beli dengan secara ainah Secara riba Wa akhutum aznab Dan kalian sudah mengambil Ekor-ekor sapi Dan yani sudah ridu Dengan peternakan-peternakan kalian Wa waruditum bizara Dan kalian sudah ridu dengan Pertanian-pertanian kalian Wa taruktumul jihad Yang membuat kalian lalai meninggalkan jihad Sallallahu alaihi Allah menimpakan kehinaan, kekalahan, kehancuran bagi kalian. Allah mencabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah. Maka ison bukankah on mana terjadi tuhita kong On mana terjadi tuh hitah? sudah berpikir boltok nia, boltok nia, papangan nia, keluarga nia, istri nia, anak nia. Anak na miskin, janda-janda miskin, anak-anak yatim. Tidak dong berpikir kon. Bahkan manzolimi saudara kandung patundani warisan. Bahkan indara mengurus ayah kandung, umat kandung dia sendiri. Meninggalkan, ma, meninggalkan perintah ni Allah. Ma, ma, mengalanggar larangan larangan larang, ini Allah on pada sebab-sebab hazimah sebab-sebab kekalahan kita maka anggota anggo kita ingin kemenangan dan kebahagiaan kembali tatu agama ta Allah menjamin wala yansurun Allahu may yansur Allah aziz Allah menolong halak menolong agama neon solat marzakat kita membantu sesama kita kemudian amar ma'ruf nahi mungkar para dai dai kita sebar pengajian-pengajian Al-Qur'an kita, kita buat pesantren-pesantren Al-Qur'an kita tolong masjid-masjid kita pengulu insyaallah semoga Allah mengalihkan kemenangan-kemenangan saudara tadi di Palestina di Bosnia dan di Burma dahot Allah mau meng menguatkan pemimpin-pemimpin tadi Indonesia Pilihan Allah hidayah tu untuk memimpin bangsa tahun tu arah kekuatan kemenangan kepada Allah pemimpin tasyon pembisik pembisik Nasolamu. kepada Allah musuh musuh sion kita wassallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika, ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira <tuh> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maradu konfuku sesolkot sesudin dan yang mulia dari Allah Subhanahu Wa Taala tersaima untuk uh, kajian tak kita lanjutkan tu pertanyaan-pertanyaan ngai binoto adong motivasi motivasi atau pertanyaan anda berkaitan tu persejaran tak di borgin nyarion silahkan tu maradu Uh, komsi solkot amangina maradu uh, bau amang buru ah uh, silahkan meradu uh, pemirsa meradu komsolkot menghubungi <coughs> uh, 0822 8888 onomonom tolu 0822 88 88 66 30 silahkan meradu Komisi solkot sasudena pala nagit ise uh, nagit mana telepon assalamualaikum

0822 88 88 6630. Uh, pertanyaan pertama ah, kita masuk masuk Ima, uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin ya Ustaz Marsapa Aubiyadai hukumna Gitan Budak Adong meninggal, memotong kerbau, lembu, ma, menghabisi ari. Aku Ustaz mengira doa asoling istiqomah atau sunnah. Ujung-ujung na bope hijrah, aku tuhuta na asing na dong sunnah na au, sion batu sundung padang bolak. Sultan Pandapotan Harahap baru gabung depe tu sunnah Ustaz Paluta jazakumullahu khair. Wa iyakum. Akhi, uh, Barakallah uh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengalihkan istiqamah tu antum doh tu hita sasudena. Mengenai tentang hukum nahitan, uh, hukum menderitaan, <coughs> adong paladong nama ninggal, adong memotong kerbau, lembu, menghabisi hari. Barakallah fik Di dalam buku ini, termasuk nih mazhab, buku Mazhab Syafi, dalam kitab Ayanat Talibin, termasuk, kalau dong nama meninggal, uh, nauboto, wallahu alim biswab, inda adong memotong kerbau atau sapi. Kadang ibu roa, naswa do ahli bait malah Alai di pemerutang-utang patundan. Patundan ni adat, on adat do on. Inda ibadat on sebenar no. bungai ben so ni bimadung na asing hmm. Jadi inda dong Rasulullah SAW tentu di zaman ni Nabi ta adong na wafat. paman Nabi ta uh, Hamzah perang Uhud atau Ja'far paman ni Nabi ta. Kemudian anggona dong di sunnah sunda no, no persejari pak bahaso uh, ketika meninggal Ja'far idokon Rasulullah SAW untuk para sahabatnya lain untuk mengalihkan panganon halai dilihat panganon karena roh hal-hal yang -hal menyebutkan hati-hati yang lain tidak bisa karya tidak bisa merba, bermasak dan macam jadi lehen bantuan makanan jadi tidak hal lain yang makanan jadi on dosa harusnya jadi ulang sugari Sundia so, do palangai binota memang kayo na toan, bat hartonia, niya. Ibayar ma utang-utang nia, ibayar kon wasiat-wasia. Isoda i hajio niya umroh kon palenda podo haji dan umroh. Iben si doka atas nama nia dan emocion unjegis. Ah. Jadi bahkan uh, di dalam nauboto pendapat ni Imam Syafi'i rahimahullah al-ijtima berkumpul-kumpul di rumah duka setelah kematian termasuk an-na'yul manhih termasuk ratap, meratapi yang terlarang wallahu alam karena uh, indana menyalaun-nyalaun kalak kita te on ma no, no tentang uh, paladong pala na dong nama sunnahna adalah menyenggarawan uh, penyelenggaraan jenazah Pertukifaya, mandion kafani, salat kondoh di kabumiyo. Ah, mandoan kon na ah, ondo Jadi amalan-amalan yang -amalan sepakati on Meta tapar sejari sang sundia na marumpaan tu uh, tu simayye. Wallahu ta'ala alam bisra. Jadi tu maradu om sosial kalau silahkan pala ngai binoto ada untuk pertanyaan silahkan menghubungi tu nomor 0822 888 Ah, silakan para do komso solkot pala dong untuk pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Uh, oh, silakan, silakan. status Oh, Masya Eh, hey, tetangga pada Ada Ah. isi, isi, isi

ah, ah, hadiah. ah, ken, ah, ah, pertanyaannya ah, per maksudnya uh, bisa di anda sempat di makarjo on na salat sunat hadiah hmm. salat sunat di, di, hadiah tu tu, tu anda jenazah ah, makarjo onna, ah, jadi adi ah, uh, salat awan ampolop di ya. Ah, jadi am um, uh, sidokan ampolop naun di dia tu impak musuh gitu Oh. Minta untuk kotak masjid. ini pertanyaan kena bang. Oh lah, hmm. oh, ah. hmm. jadi jadi bang. Masya Allah. Allah. Jadi barakallah fiqh. Para kalafik, para pemirsa, para komsi sholkot. Uh, Rahmat ini Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah adong dolanga bisa do misal adong dolanga salat hadiah uh, di bagasan agama ta kemudian menombo sibuk kita apakah bisa di eh uh, sempat kita boleh tabain di masjid Hmm, imakin persapannya barakallahu uh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du maradu kongku sisol sasudena kita dokon bahasa tutu di kitab bukhari sahih bukhari adong uh, kitab babul jenazah bab tentang jenazah Sangana anak ahpe sunnah sunnah tentang uh, semangit dong Messi. I. Ah, jadi songon ini di Muslim, songon ini di fikih nih para ulama ta, misalkan al um, di fikih fikih nih nih para ulama ta, makanya masalah on, wallahu alam biswab, anggo uh, sabatas na upar sejari tentang sholat hadiah, on sabutulna Naah saja usaha sekadar usaha uh, untuk membantu si main berniat baik membantu uh, si main namun tentu kebaikan on dianggap on ma dong masolat tiba Allah ihadiah on ma nah Na dua rakaat on kita Uh, tu ah tu si mayit apakah on memang sundia sunnah nan ada macam wallahu alam bisawab maradu kaum kususal kat termasuk masalaton inda bisa iwakilkan Imasudi bani dia hai as-salatu la tuqda wa la tufat. Salat tidak bisa diqada dan dipidiahi. Illa al-Imam Subuki ni yang di kitab Iyanatul Talibin. Kecuali Imam Subuki patolawan. Musadawan Imam Nasadawan rahimahullah. Ima. Jadi sendi ni ahon salat sunnah on anggo sabatas eh uh, nau parsejari ning abang dohot meradu kompusi hol masudena umjeges do gari epeng naion ilehen tu anak yati ilehen membangun masoji wakaf nadia jadi pala on ni sesuatu ni perselisih kon sangana sampai sanga inda jadi warah kon tu maradu kaum kosisol kat sasudena pala adong epeng semayit <coughs> idahulun me membayar membayar utang-utang. Karena utangun indah yang puni Allah sampai bayar asal Allah semoga Allah tidak menutupi utang-utang. Kemudian paladong wasiat onpu utang do. itu tutup. Paladong lobi-lobi ah, menjadi warisan. Palara ahli warisan Sukari bangun kala masuk atas nama ayatnya lain membantu membangun masjid atas nama ayatnya lain umat lain nama ninggal on disepakati yang masalah sholat hadiahwan bagi rosongonnya persilisifkan ulama tak angwili kencian contoh indah dong contoh on hanya berhusnuzon dianggap baik saja maya dalilnya ah on ma ah, nih abang nembolian ni ya Allah subhanahu wa ta taala jadi palaro e peng songon ini itabinain songonon kantong ta ulang tarimu. atau epeng imanakin kita lihat fakir miskin atau kita bantu kita niat konsidokan si main. ah on masolusi wallahu ta'ala alam bisoha silahkan tu maradukum kusi solkot assalamualaikum pala Tumara de komposisional kertasadena pala mane telepon, atia mane lepon mangida tolong ipamenek soran so ulang feedback. Dong salo se pertanyaan tola ipagogo mulak. Assalamualaikum. Ah, adong pertanyaan sion au iun. assalamualaikum. Assalamualaikum.

So, ah, jadi minggu, kita oh, minggu, wartina, kita salat, sang, sangana... atau parat, ah, waktu terlarang maksudnya. Ah, ah, jadi ah, ma Apakah sholat dia sangat indah sholat ah, Ini oh, ma sangana... ah, ah, um. ah, ah. Jadi, bisa mesti. Ah, ah, ah ya, Uh, Barokahulahik uh, abang Sion, aduh, Sion Kota Sion <tuh>, semoga Allah uh, mengalihkan kebaikan tuh kita. Uh, pertama, pertanyaan yang kin, apakah leksolat like, doh kita solat sunnah, misalkan tahiyatul masjid, uh, sementara waktu naik terkadang pas waktu waktu terlarang. Untuk dipahami bahwa uh, ada waktu-waktu terlarang di dalam makamata untuk solat sunnah. Antara lain dalam hadis Bukhari dan Muslim, la solat tak subuh hatta tertafi ashamus. Tidak ada solat setelah solat subuh sampai matahari meninggi. An berarti uh, matahari get torbit matahari mana boleh. Walau solat tak ada lasar hatta tak ada Indah tolak solat salat setelah asar sampai matahari tenggelam berarti menjelang terbenam ada berarti menjelang terbit dahat menjelang terbenam matahari kemudian di dalam hadis lain di riwayat Imam Muslim salah sesaatin kana Rasulullah SAW yanhan an nusalli fihin atau an nakbur fihin mautan adong tulu tulu waktu idokon uh, para sahabat najolo Nabi ta, alaihi wasallam mengalarang kami untuk salat padanya Dahat menguburkan maid kami padanya. Nah pertama hina tatkalau shams ketika matahari terbit, ini yani menyembur sampai meninggi. Hatta tatkalau shamsu basiqatan hatta tertinggi. Nah paduan wahina yaqumu qaimul zahirah hatta tamir shamsu. Yang kedua adalah ketika matahari di atas kepala, ini yani di kabidis sama di pertengahan langit uh, sampai uh, hingga tergelincir ke barat patulon nabita uh, wahina syamsu lil hatta tagru. ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelam sempurna nah sendiri ada pengertian ni on waktu terlarang git masuk masjid tiba tiba ada perintah uh, sunnah hiba tahiyatul masjid Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa para ulama sepakat untuk sholat tidak punya sebab tidak boleh melakukan waktu terlarang tersebut. Jadi penyelesaian pertama Sholat sunnah mutlak indah tola pada saat-saat terlarang. Nah, nah, nah lima nak kinana. Nah, waktu-waktu neda dokon neda dokon nakinana. Nak Gitarbit matahari terbenar, gitarbenam matahari. Kemudian sampai terbenam banget, sampai terbit banget. Ketika matahari di atas ubun-ubun, jadi on. Terlarang disepakati ini para ulama idokon imam Nawawi rahimahullah apabila ia sholat sunnah mutlak. Nah, jadi, para ulama sepakat untuk sholat yang tidak punya sebab, tidak boleh dilakukan di waktu sholat terlarang. Nah, para ulama sepakat boleh mengerjakan sholat wajib. Jadi, sepakat juga para ulama apabila sholat wajib, boleh sholat pada saat itu. Misalkan, terbit matahari, terbit matahari kita tidak perlu sholat tertidur atau terlupa. Pas bangun iba, Waktu terlarangi, anggota salat wajib tetap harus sholat. Misalkan git madung dapat sholat asar iba terpo dan patun dani dia mojam dapat sholat asar madung kita mana madu terbenam matahari ter, magit terbenam matahari waktu terlarang tetap wajib sholat asar. Jadi sepakat. Jadi yang pertama sepakat pala sunnah mutlak dan apa punya sebab sebab sholat sunnah nasibapi contohnya sholat sunnah wudhu sunnah salat sunnah petunda ni wudu on satu sabab na punya sebab salat masuk masjid itu namanya salat sunnah satu sabab na punya sebab anggo salat sunnah na mutlak ora perbanyak salat sunnah on terlarang kemudian tolak salat salat wajib bope waktu terlarang namun menjadi perselisihan di para ulama mata adalah mengenai salat sunnah na punya sebab seperti sunnah wudhu, sunnah uh, tahiyatul masjid dan macam-macam Uh, sujud tilawah, sujud syukur uh, dan yang lain-lain. Jadi tentang hal on adalah ulama Syafi'i berpendapat bahwa salat yang masih punya sebab tadi masih boleh dikerjakan. Waktu terlarang. Jadi anggona tahiyatul masjid tetap salat kiba Mau maghrib, maghrib ma uh, habis roi betul sujudti habis wudhu mata waktu terlarang tetapi bahwa salat anggota dalam mazhab Syafi'i. Sebagian para ulama mengambil zahir ni hadisan dan tolak. Tapi wallahu alam biswab, paling rajih adalah pendapat Imam uh, pendapat Syafi'iyah bahasa ondona paling mendekati nadatu sabab. Hmm, ada hadis Nabi sallallahu alaihi lain menerangkan tentang uh, ulang ilarang sang ngamari ng 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 bersanding dan pehalat salat di Masjidil Haram. Berarti anggona lo jatuh sabab uh, tolak ini diantara lain dalil itu di para ulama ta. Jadi abang nomor siapa nakin berarti on dapat dipahami bahasa untuk solat datu sabab memang dalam perselisihan di para ulama ta. Thay, on ada yang melarang, ada yang dapat tolak makana insyaallah anggona punya sebab ya indah masalah bi taala on dan paling rajih wallahu a'lam Kemudian uh, silahkan silakan tumara dukung posisi sudena apalagi mergabung rapat kita di 0822 888 88 88 Ah, pertanyaan adong Assalamualaikum Ustaz Au iyun. di Pasaman Barat. Songon dia ada hukumnya batu bilangan waktu memitu memituari. Hmm. Assalamualaikum. 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 silahkan para dukung posisi solcon. menelepon manelepon pamen eksotik uh, volume ini TV Naida Ulang feedback. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Siandia don? Dan ujung Gading di Masya Allah, ujung Gading. Hayakumullah. Ujung Gading Pasaman. Pasaman Barat. Ah Hayakumullah. Ah ada pertanyaan nih Menyambung pertanyaan Ikum Tanangkinan angkilan masalah berkumpul-kumpul ah. setelah kematian. Mm -mm. Adong malam pertama mengaji ah malam kedua pakai batu bagi malam dulu baru mau Ustaz ustad sendiri ada mi kebaikan Ustaz ada tuntunan nion ini persapa hmm, masya allah masya allah barakallah fiq uh, assalamualaikum yade, yade, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Masya Allah. Ujung gading semangat. Masya Allah. Pala Wida Maradukong, khususnya al seluruh secara umum, kita alak Medan, Uh, halak bata dot maradong Alhamdulillah Indonesia wan, semangat maribadah. Ingin mengarijo perintah ni agama Ingin menjalankan sunnah Nabi ta. Patunda ni boto lai dong sunnah Nabi ta dong yajar kon guru-guru ta git menjalankan sa Sudan. On matobiat ni kita alhamdulillah. Semoga ibalas Allah dahat kebaikan-kebaikan. Yang mana pertama, nah, pada awal, tadi ngot tentang sebetulnya sesekali perlu doh kita membuka buku uh, tuntunan ni Imam Syafi'i sendiri di bab Kitabul Janaiz, kitab jenazah. Kemudian Al Majmu' Syarhul Muhadzab, sangat sundia do Ibn Nabi Tanajolo pala dong nama ninggal. Ibu Semakin pas kita bain sang sundia Nabi Nabi Nabi, nabi ta, semakin umjeges haranai dokon Allah Laqad kana lakum fi firasulillahi uswatun hasanah. sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kalian suruh telah dan yang nabai jadi Rasulullah sebagai imam ta kemudian sugari uh, amalan tai kita amalkan pada sesuatu na nai sepakati anggony perselisihkan Tukin nai loya saja atau habis saja peng takkan jadi sendiri ada nakin mai ketika Ja'far meninggal. Anggo di riwayat-riwayat ni hadis-hadis naik ketika Hamzah meninggal. indah dong kuida garis songon amalan-amalan non disi. Jadi on rosongon amalan-amalan dan dianggap baik nih kaum ta masyarakat ta guru-guru ta jolo dengan dengan harapan kebaikan wala tuh si mayito. tayon menjadi perselisihan menjadi uh, antara pendapat patolaun dan patolau. Jadi rado hita maradukung membuat amalan-amalan indah jelas sanitari misan indah. Sanarittong idokonni Allah Subhanahu wa taala, "Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radhitu lakum al Pada hari ini telah kusempurnakan baik kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah meridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Hidupkan Imam Malik tentang ayat Malam yakun yauma idin dinan falan yakun al yauma Sesuatu naso bagian ni agama tadi zaman ni nabitta, Indah mungkin bagian ni agama pada Arion. Pendokon Imam Malik, Imam Malik Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu. Guru ni Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi sendiri nama tongan on on ma jawaban umum. Ah jawaban umumnya. senari sendiri ada Imam Malik di dalam muwatta kalau dong nama ninggal. Asal ah, indah yang tertulis di buku nilai misalkan, on perlu madahita mengecek kembali. Tapi kita tidak tahu lah menyusat menyusat kon kalah, menyalah Cuma kita persejari kita sampaian sebatas ilmu kita saja. Doh kita siap untuk mertukar, merubah apabila adong dalil dalil yang jelas masalah ini. Ah, tersoi maraku kongkusian ujung gading pasaman barat. Kerana bisa paham ahana itu maksud. Karena onda bosude agama tahun pun hari kiamat pun siapa ini rasul siapa ini Allah ma rasulullah wa madza ajabtumul mursalin bagaimana kalian menerima rasul itu jadi menerima rasul maksudnya ia kena betul ia kena oh tuhan ku tuhan dan menghamba tuhan mengira tolong on the bo ma ad, apa apa ia kena betul oh tuhan ku tuhan menghamba nda mungkin ditagu tu cara menghamba maribadah kecuali melalui jalur para nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul halai mana ada menurang pun sudah sangat apa yang perlu. Itu kan para sahabat. Indah dong besada jalan nama donok kecuali mayajar kon nabi ta mayamal nabi ta nabi Dohot indah dong besada hal nama ngalara jauh si narako kecuali madung dilarang nabi. Uh, Hal-hal na Nama mamasuk kalak tu narako kecuali melarang larang nabi ya. wanti wanti nabi tangoni ketika inda dong perintah perintah berarti perlu mahita marpikir sansun di nam jeges tu agama tau hidup imam malik sesuatu naso menjadi agama di zaman nyalai aso menjadi agama tentang zaman tau ketika ayat mendokan agama tan sempurna sempurnai artinya inda butuh ditambah be tidak butuh. Kurangi anggo perlu DP tambahan berarti tidak perlu sempurna. Anggo perlu DP pengurangan berarti tidak perlu sempurna. Ah, tersoni mada mara dua kemudian kita uh, jawab juga pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz Au Iyun di Pasaman Barat. Sungguh dia hukumnya batu bilangan waktu memituari tarimuk terima kasih. Batu bilangan, jadi komposisi kususol kususudena, hari papituon, dia kehamilan. Uh, jadi, uh, on onpe termasuk masih <laughs> hari mamituon dia dari mojom, Marik Alexa Rupo, jadi jawabannya ta, uh, dek imasunin yang raku maradu, amanginang dongan-dongan susudena. Berarti Ustaz mati mate manuk madai aya di umat dibai <tuh> <tuh> dalam sujud, dalam keseharian. Saya sendiri dengan Imam Ahmad tu anak ni Imam Syafi'i. Nah, doan doa doa ya sekitar 20 tahun. daun unjung saudawan Doa ni Imam Ahmad terkenal adalah Allahumma firli wali walidayya wali syekhi Imam Syafi Ya Allah. Ampun ya ampuni kedua orang tuaku dohat ampuni maguruku, guruku syekhku imam syafi'i subhanallah doa doa sepakat doa doa mendoa nah kemudian uh, nih mulia nih allah subhanahu taala silakan tuh maradukom kota sudena pala bergabung tu 0822 88 88 88 atau bisa melalui WA ah. Ah, Assalamualaikum. Bapak Ahmad ah. mendailing. Waalaikumsalam. Hayyakumullah. Bapak Ahmad. Ah, ada kin pertanyaannya Bang Ahmad. Salam do, Pak. Ada orang dua pertanyaan. Pertama masalah salat berjamaah. Mm -hmm. Jadi kan nai persiajaran dong siswa sunnah habis sholat berjamaah pikirkan masing-masing doa masing-masing kan uh -huh. nah, jadi au bapak ditunjuk masyarakat tuh jadi imam uh -huh. jadi sementara nabi asyik ya sontongan di karejo ini mulai mula dong habis sholat berjamaah uh, zikir bersama-sama, doa angkat tangan bersama-sama berjamaah sehingga hmm. Hmm. jadi menghidupkan <tih> <tih> dapat meraja pai. Mulawa entong silah <So>, nasi sesuai ni persajar majlis sunnah. Jadi <tih> tersong <tih> <tih> oh, Mona kan, alo. dimulai mula wujud kon <tih> minda mana di tengku kan tu ni mana ni apa itu? Jadi, napa dua napa sing tong mengenai tafsiran ni surah takrimi mani ya tuh ya an jadi nama ne maksud kalah dirimu dan keluargamu dari atas neraka pengertian di keluarga ini ada apa ison jadi keluarga terkecil kan iman tong diri niba istri niba anak niba kan Hmm. Ah, jadi mula naik kelas ibu saya dah naik kelas sosial masyarakat tu, jadi kepala desa milong pemana kan? Jadi itu bantu hmm. kuan pusat hukum wali kum hmm. Ah, gimana ni apa i persapaan naik lah bukan? Allah, oh, no. oh, masya Allah. Ah, jadi sini so mana apa i assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saudara Tasyon uh, <coughs> Madinah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang tentu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk istiqamah, untuk mengamalkan agama. Nakin ma'ita walayan suron Allahumma yansuruh. Inna Allah aziz. Allah benar-benar akan menolong orang yang menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Maka kita kita butuh kemenangan on sude di tangan Allah Jadi menumbuk sendiri me, diantara menolong agama Allah mempersajari agama mengamalkan dan mendakwahkan memerintahkan ma'ruf melarang kemungkaran sendiri on madah memang tugas Wasta'inu bis sabri was salah. Minta ban, bantulah urusanmu. Ya, dengan sabar mengetahui onsyon Allah Jalla wa ala. Ujian was salah dan salat. Ambil sejadah. Wudhu ambil sajadah Allah selesai urusan mangalu Tuhan oh Tuhan ku sonon 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 parsia jari na jeges, sunnah na songonon nda nda zikir jama'i nda doa jama'i sendiri-sendiri do sundia namo Tuhan ku Hidupkan do Allah Allahumma ihdini lima makhthulifa fihi min al-haqq bi Allahumma ya muallima Sulaiman Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il, Eh, dini lemahkutli fihi minal al-haq bi etnik. Oh Tuhanku, Tuhan Nabi Jibril, Tuhan Nabi Mikail, Tuhan Nama Najar, Sulaiman, eh dini lemahkutli fihi minal al-haq bi etnik. Oh Tuhanku, lehend matuapa tunjuk di di bagasan sehingga benar di dalam permasalahan perselisihan di masyarakat manusia, sehingga itu nabener tunjuk ke mau Tuhanku. Inna katahdiman tasya'ilah suratim Oh Tuhanku, sesungguhnya Engkau menunjuki isinya Engkau kehendak itu jalan lurus Tuhanku. Eh dini. Eh, terus ke asabat ketetapan ketetapan. Pemana pertama? Ditunjukkan akhlak ni batu alai, tunjukkan kasih sayang ni batu alai. Al alai adalah NU Muhammadiyah Persis. Sude on sudah kaum Muslimin saudara tak? Bapak, ada yang sotik-sotik perselisihan, sion sejuta permasalahan kesepakatan. Tapi perlu hita ilmu, perlu kelembutan, perlu cara, dohot waktu. Nah, iman pertama. Nah, kedua, sendiri namanya kini ini, adalah kita jalan konsensus sunnah. Karena ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pertama kali mengidah halak nazar zikir jama'i. Ilarangia. antum akuntum ahda, antum ala, antum ahda min ummati Muhammad, ampuntum ala taksisi dolala. Apakah kalian? Itu kan Abdullah bin Mas'ud Anhu pakaian Rasulullah indah pada usang, piring-piring mi -piring Rasulullah mangkuk-mangkuk mi -mangkuk Rasulullah indah pada, indah pada hancur. Ibu tiga dong dah bos ada jamaah tiga jasa jamaah. ma bertasbih kalai dipimpin. Sabih umia tasbih kamu 100 Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. tahmid terus 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 terus. Takbir mak kalian Dipimpin. Biasanya di zaman para sahabat adalah Rasulullah menyuruh sendiri sendiri. Oh dipimpin pakai batu. Akhirnya, Ahmad pala pala dong sampai itu, Abdullah bin Mas'ud demi Allah pakai nabi tanda pada luso piring-piring rasul pada hancur apakah kalian di atas hidayah lebih dapat hidayah atau kalian membangun apa namanya kalian di atas kesesatan apakah kalian meninggalkan sunnah nabi Tasyallallahu Alaihi Wasallam jawab ya Abu Abdurrahman wahai Abu Abdurrahman kunyah ni Abdullah bin Mas'ud. Ah, ma Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Sekadar bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ala ah, asalana. Tidak ada juga selebih itu Hidupkan Abdullah bin Mas'ud indah. Hidupkan ya kam min muridin lan Berapa bahat Abdullah bin Mas'ud halakna menginginkan kebaikan tai carana inda jeges inda sesuai syariat nai tarimonia ai ma Ima imam. imam syafi'i rahimahullah di dalam al um sendiri idokon niat zikir sendiri-sendiri dohot diam imam kecuali apabila jamaah nai jamaah jamaah na baru seperti dak mendidik dak atau jamaah na baru masuk islam untuk sampai hafal kalai dong mah hafal kalai zikir-zikir salat inda be ijaharkan on dona ni buku-buku ni Imam Syafi'i rahimahullah taala Allah Ta ala. a'lam om ala. mana pertama jadi sabar uh, apa namanya uh, langsung dia patuh nih para ulama Syekh Hasan Salman bukan termasuk sunnah nabi hal-hal uh, seperti itu maka kita amalkan kalau mereka belum mau nggak apa-apa kita nggak usah jadi imam tapi kalau yang mereka minta nggak apa-apa dan kita minta uzur minta maaf bahasanya. Aku pelajari begini, maafkan aku. Begitulah kita bahasa-bahasa santun. Kalau belum mereka mau mengamalkan, ya nggak apa-apa. belum memilih kita, nggak apa-apa. pelan-pelan, nah, pelan-pelan insya Allah, sampai mereka paham. Imanah pertama? Nah, on eh uh, siapa apa namanya, tafsir surah At-Tahrim. Iya, yeah, subhanallah. Firman nya Allah subhanahu wa ta'ala, Uh, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kalian dari uh, dan keluarga kalian dari api neraka. Ya Allah. Tentu tidak ada sesuatu yang paling membahayakan kecuali neraka Allah. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Idukan Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, Wahai orang-orang beriman, ya ayuhalladzina amanu, ku'anfusakum wahlikum nara, wa kuduhan naswal hijarah. Karena uh, bahan bakar neraka itu adalah manusia dohat bebatuan. Maka, uh, aham memaksud ni ayatun lang, itu kan Basrahimullah, bahwa Allah memerintahkan kaum mukminin untuk mereka memelihara diri mereka dan keluarga mereka dari azab Allah. Seandainya manusia sudah memang perintah untuk memelihara diri nilai sian ni Allah, on khusus untuk alat nomor iman. Pesan khusus. Karena alat nomor iman ini adalah alatnya paling mengenali Allah. Paling membutuh hak, -hak Allah. Paling berhenti di batasan-batasan Allah subhanahu Maka selalu dipanggil-panggil Allah Subhanahu wa taala kalau iman ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ah uh, jadi onmah. jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah kalau kafir agar masuk Islam kalian takwa itu Allah masuk Islam uh, halak iman, dan iman agar halai bertakwa kepada Allah dengan cara istiqamah. Istiqamah. Itu kan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maksud memelihara diri dan keluarga dari api neraka ai alimuhum dinahum. Ai ajarkan tuwalai agamanya nilai. Susah so, ibadah nilai, sah akidah nilai, sah salat nilai, puasa nilai, wudu nilai-nilai macam ah melazimi takwa tu Allah subhanahu wa taala menjalankan perintah meninggalkan larangan Allah subhanahu wa taala ah mengajari anak-anak doh istri dot keluarga nah dekat tidak konsepin bas diri tak jadi nai maksud doh keluarga di son adalah anak-anak kemudian istri wa lahu keluarga keluarga dekat Nah di bawah kekuasaan Nia. kemudian pembantu-pembantu nah di bawah kekuasaan Nia. Memasihati untuk takut Allah. Nah jadi mak sang isi sejope halak di bawah kekuasaan Niba. Termasuk halak-halak pala RT, pala gubernur, pala hiba on isuru walaysa sesuai dengan kapasitas Niba. Jadi pala Hiba, RT misalkan berarti mengarah tu Allah. Membuat pengajian-pengajian, membuat hal-hal yang -hal, membuat manusia istiqamah tu Allah. tu Allah. Tentu berbeda di bagas beda, itu masyarakat beda, penanganannya beda. Sesudah hikmah, do nailehen eh uh, pemerintah jabatan dibai sebagai uh, jabatan publik. Hmm. Jadi dokon sebin bas dohot halak akorib, dohot halak dibawa kekuasaan nima. Sesuai kemampuan nima. on ma, makna wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluarga. Wallahu ta'ala alam biswa. Ikhwani dan akhwati pilah, naimulian Allah subhanahu wa ta'ala. assalamualaikum. Bapak Nikman Lubis. Kota Kota Nopan. Salam. masyaallah Allah. Hayakumullah. Bang Nikman. Ah, ah ya Pak. Ah. Ada pertanyaan pertanyaannya, Pak. Oh, apa? Oh, apa yang uh, kota Nopan, Pak? masyaallah Allah. Hayakumullah kota Nopan. Ah, merasa Pak. Juga Pak selalu di masjid, selalu pada imam besar. Nah, dong, Pak. Kan? Alah. Ah, jadi kurang sehat dia lah kadang-kadang menombor atau luputkan rasa bulan jadi dia turun di hmm. ah, jadi pak nubun tentang ikut kudu sudah jamaah sudah tidak si, nyapa ala ada tentang salanan dan juga tentang nggak dong kan begitu dibaca anda orang namanya korpa ala Pernyataan sehat sehatnya mulak membesaron betul tu, ya pak mulak kembali selaku imam jadi orang merdamaikan apa? Iba awu waktu imam rol -rol -rol sehatnya, eh. Muporka, dia rohul awal awal sehatnya ini mukor kali ya pak? Mukor kali ya pak? Ah, jadi dapat tahu cari ada orang mengidana? Tentukan pak-upah jelas di si imam besaron. Uh, jadi apa sondi tu pak solusi na ah, ada sebab sebab na semua perkara ku apa ni ku. Mm -hmm. Dari yang melukun na sang ah salah na. Ah uh, ini ada dah jadi sanari ya ini memulak pak hara nentung aku benda mengguntur ni dia pak suri so, membakan. Jadi oh, sondi lah. tu pak solanam rohang kumangi mumi mi, wah. Aku ni orang kulala ni ulala pak. anggota hmm. Junlin tidak pasti pasti hak sedang lulus je. Sehingga nyaman pula lah Pak. Bu benda sikutnya iba bu. Membuat solusi na sendiri Pak. Dalam masalah nama oh. Uh, apa. Allah. Senari sadalah menasoni sone. Eh sadalak punya, Pak. Oh. Uh, jadi. Jadi iba na sering pasu di masjid apa? Songom tibu subuh menyokot Pak. Jadi, hmm. ya, imam, antong ngarung kulala salangan niya Pak. Tegi sang AHP, ikut dia pak mulai awal sampai terakhir, pak dia, apa pak kan, jadi pak dia pak kedudukan nyaman pula lah pak di musu jiti, Imam pak, membuat solusi, sangat keterangan apa, ah, terima, ah terima kasih Pak. ah jadi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> jadi memang adong uh, dibagasan di bagasan hadis Nabi Tasallallahu Alaihi Wasallam tentang uh, adong tolu halak na dibenci ni Allah. Manusia yang paling dibenci ni Allah adalah antara lain namang imami manusia dohat halai benci tu siak. Tai on secara maksud manusia pada manusia jadi sia, ketuaia, kepala desaia, gubernuria, keburukan suhu Jadi secara umum, manusia pada benci itu sia, Ketua, kepala kepala benci Gubernur sia, padahal sudah benci itu ia padahal suhu Ia benci ia sia, padahal suhu de benci itu sia, dohat indai hukum ni imam ni nanti perilaku ni pengana labu di masyarakat ti imam ni patunda ni paksa ni langsung imam on terlarang Tengok kasus ni bapa on insya Allah indah. Jadi, bisa jadi kan menumbuhkan penyakit bika-bika on -bika nabahatan di hita uta Jadi sendiri namai senari uh, bapa sendiri jadi imam kan ngan hari ni bapai. masyarakat dia memilih jadi ada sadalak nak mupor kaya saya harus nak on kan ngatola pala na ragu lagi nak dia mau cepat pala dong salah naik panggil dia doa merdua dua on dona benar senon boto senon senon pala dong nak salah atau isuri ya halak nama boto ma memperingatkan, mengingatkan uh, bapak ikan on oh, seharusnya adab yang kamu porka dari macam on oh, bisa jadi memang ada patunda hukum dari dia macam tu patunda ni ah ah cocok kelala ya sendiri memang kata ah bapak I tetap sholat, tetap ulang anggap masalah. Hidupkan Allah Subhanahu wa taala, khudzil afwa wa murbil urfi wa jahili. Jadilah pemaaf. Ingat paling maupun saudara nih, baik maupun Allah mada dosa ni bari kiamat. Khudil afwa. Jadi pemaaf. Wa murbil urf. Perintahkan na baik pala lalibah. Dohat lisan, gad'an. Dari sendiri on, tetap sholat, tetap ulang tetap senyum dari muncul. Urusan ni atau Tuhan ni ya. Kita tetap kita salam ya tetap. Tidak ada masalah. ومن اجل جلوسنا ulang pikirkan ulang stresku patundani ala masununa fa innal hasad taqulul hasanat kama taqulun narul hatat sesungguhnya dengki ini memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar ulah kama biar bismillah tetap sholat tetap kompak eh uh, kita ulang kita tadi kita tadi down na na ahai ta padahal semua sedang masalah Bismillah. Kita akui bahat salat siap kita mersi aja. Tapi gubris nasosonona. Karena imam besar naik dari macam on sudah ngada dong menyala nyala. Jadi mungkin patunda salah pahamnya, ya. Lensia uzur. Mungkin mandon masih hat imam besar naon aso dari pihui mungkin. Mungkin ini umtagi lah isorana atau umjegas nidaya bacaannya. Padahal bapak itu sendiri pengen nih buat ini bapak ini naruh iya kan? Karena terlambat begini dia macam tenang Bapaknya, bapak Insya Allah mau ulang anggap tetap salaman dia tetap senyum tetap berbicara soalnya sedang masalah. Ini urusan dia namanya Tuhan Insya Allah. Jadi tersayang yang berlaku, bapak yang mulanya Allah Subhanahu Wa Taala tersayang pertemuan tadi boleh nih Eh Oh, terakhir sebelum kita tutup masalah indaya kekahan anak. Jadi, apalagi uh, pada indah kekahan anak, kekahan sendiri indah wajib. Menurut jumhur para ulama. Yang mampui mampu betong, on adalah sunnah mu'akadah, mendekati wajib. Andikan mampu bapak i, uh, akikah uh, Albani hadith, al Albani mensahihkan hadis Nabi al-Salam sendiri mengakikahi dirinya Nia dung 60 tahun atau 40, uh, tahun atau 60 tahun Nabi ta, Sallallahu Alaihi Wasallam disahihkan oleh Syekhul Albani jadi palanda pada umur anak tahun hari papituan pulaskan pa, atau, pa taun, atau pada tahun uh, atau ikakahan pada sebelum ia balik pada ayat balik pe si depe mampuna ia kekahi. Wallahu taala biswa wa sallallahu wabarakatuh. sallam wa barak ala nabi Muhammad maradu di pertemuan tai di borngin niarion insyaallah taala pala lek uh, a mangolu de pejantung jantung, tetap jantung ta, ta, ta insyaallah pada uh, selasa malam rabu mersuai ta insyaallah يطيب نيتكم ان الله اللهم ارزقنا توبه تنه قبل الموت اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم امتنا على الاسلام والسنه اللهم برحمتك استغيث لنا كله ولا تكلنا الى أنفسنا طرفه عين لا اله الا الله sebelum pertemuan tayon dohat mengira atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan uh, wallahul muafiq bahasa wa harap kuntum meradukum sesudena, untuk mendukung Rosyad TV semoga Rosyad TV menjadi salah satu TV sunnah TV yang menyebarkan dakwah ila Allah, menyebarkan uh, kebaikan-kebaikan, dakwah sejuk, dakwah penuh keramahan, dakwah na penuh rahmatan ah uh, silakan dukung do'a 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 bantuan-bantuan ni saudara untuk operasional ni Rasyad TV jazakumullah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh